Pelonggaran sanksi jelang berakhirnya pembatasan sosial berskala besar tahap 2. Warga Kota Palembang mendatangi arena Car Free Day, salah satunya di Taman Kambang Iwa. Mereka melakukan berbagai aktivitas olahraga. Sejumlah pedagang kaki lima juga mulai menggelar lapaknya. Banyak di antara warga dengan kesadaran menjalankan protokol kesehatan dasar di tengah pandemi, seperti kelengkapan diri dengan masker dan menjaga jarak. Namun tak sedikit juga warga yang tak mengenakan masker sama sekali. Di lokasi tak terlihat petugas yang berjaga. Iya, pertama kali. Kenapa nih, Mbak, ke sini lagi? Pengen olahraga, pengen ya biar lebih sehat aja lah. Mbak, ini persiapannya apa aja nih sebelum ke sini? Ke sini pakai masker, face shield, sama bawa hand sanitizer juga. Lumayan ramai sih, tapi nggak seramai yang sebelum pandemi ini. Ke sini ya karena bosan juga di rumah, udah hampir 3 bulan kan di rumah aja. Jadi ya refreshing lah olahraga sambil cari udara segar. Sebelum ke sini sih kita tetap mandi dulu, cuci tangan, bersih-bersih. Ya jangan lupa pakai masker lah, alat pelindung diri kita. Ya cuman itu sih. Untuk saat ini ya paling kita siapin juga di kendaraan kita kayak hand sanitizer setelah kita aktivitas di sini. Kota Palembang telah mulai mensosialisasikan penerapan kenormalan baru jelang berakhirnya PSBB tahap 2 pada 17 Juni mendatang. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.